Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Ahmad Syafiq Anwar dari SK Bina Tenggaru 6 Mesin Johor. Kod sekolah saya ialah JBA 4014. Saya akan berkongsi cerita hasil bacaan saya selama 2 hari yang bertajuk Rahsia Ekspedisi Bera. Buku ini ditulis oleh Tommy Jeffrey dan diterbitkan oleh Vital Star dan mempunyai 126 halaman bercetak. Cerita ini sangat menarik dan mengandungi 10 bab. Buku ini mengisahkan kewujudan sebuah kota purba yang telah menimbulkan kontroversi apabila beberapa orang penjelajah yang cuba menjejak tapak itu ditemui mati dalam keadaan yang mengerikan. Encik Isyam telah ditugaskan untuk mengikuti ekspedisi bersama-sama sekumpulan arkeologi. Kerman anaknya beri ia ingin turut serta dalam ekspedisi tersebut. Cik Molly dan anaknya Shirley juga turut serta. Bermacam-macam cerita yang didengar sebelum mengikuti ekspedisi tersebut. Namun, Kerman tidak patah semangat. Setelah menghadapi banyak rintangan untuk pergi ke hutan Ibu Bera, akhirnya mereka sampai. Manusia kerdil tiba-tiba muncul. Hanya Herman sahaja yang nampak. Bulu rumahnya meremang. Banyak kejadian aneh berlaku termasuklah menjumpai bunyian. Cik Molly dan anaknya dipukau dan tidak sedarkan diri. Jemaah seorang lelaki yang dicanting mukanya ada di hadapannya. Mereka panik dan ketakutan. Apabila Cik Molly dan anaknya sedar, mereka menjerit sekuat hati dan terperanjat kerana lelaki itu seakan-akan suami yang hilang selama ini. Suami Cik Molly terbaring kaku dan meninggal dunia. Cik Molly sangat sedih dan meronta-ronta tidak percaya. Orang asli bercerita bahawa suami Cik Molly telah melanggar sumpah kerana pergi ke hutan tersebut. Sesi penyiasatan bermula. Encik Isyam dan rakan-rakannya menjumpai dua bongkar dengan tulisan darah. Huruf yang ditulis ialah huruf D dan R. Mayat tersebut dimasukkan dalam bongkar yang sempit. Mukanya berconteng seperti suami Cik Molly. Tiba-tiba, Encik Isyam ternampak dua orang lelaki dari celah daun. Dia mendengar perbualan lelaki tersebut. Akhirnya, lelaki tersebut perasan kehadirannya lalu menangkapnya. Dia dibawa ke gua yang berdekatan. Alangkah terperanjatnya, sampai di dalam gua tersebut, dia didapati banyak harta karun. Muka Encik Isyam diconteng oleh dua orang asli. Terungkaplah kisah pembunuhan beberapa orang penjelajah yang datang di sini apabila ternampak Cik Molly dan anaknya di dalam gua tersebut. Rupa-rupanya, Cik Molly merupakan dalang bagi pembunuhan tersebut kerana tamakkan harta di gua itu. Cik Molly dan suaminya turut serta dalam ekspedisi ini bertujuan untuk menggagalkan bukti pencarian kes pembunuhan tersebut. Tidak lama kemudian, pihak polis sampai untuk menyelamatkan Encik Isyam, anaknya dan beberapa orang rakannya. Akhirnya, mereka yang terlibat telah ditangkap. Kawan-kawan, banyak pengajaran yang boleh diambil daripada cerita ini. Kita tidak boleh mengkhianati kawan kita untuk kepentingan diri. Jadilah seorang yang kawan yang baik, ikhlas dan jauhi diri kita daripada melakukan jenayah yang boleh mencemarkan nama keluarga, agama dan bangsa. Jadilah seorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sekian, terima kasih.